Silakan untuk duduk kembali. Tidak pengaruh, tidak dilihat, tidak tampak, didengar, tidak terdengar. Namun dia wujud, dia ada yang tanpa dia. Selamat siang, menjelang sore, salam sejahtera, salam kebajikan, waalaikumsalam. Bapak Ibu, para undangan yang kami hormati, masyarakat Kota Pontianak, segenap umat Konghucu yang berbahagia.
hari ini kita peringati ulang tahun Yang Mulia Kuan Yin ke 1864, kalau beliau masih hidup itu artinya umur beliau itu sudah 1864 karena lahir di tahun 160 Masehi. Yang Mulia Kuan Yin dipuja karena sikap bajik, bijak, kesetiaan, kebenaran, keadilan. Oleh karena itu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan bagi yang beragama Konghucu, izinkan saya bacakan doa itu. Hari ulang tahun Konsiang Taipi atau Dewa Kokoh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Yang terhormat PJ Wali Kota Pontianak Bapak Dr. Handes Ani Sofian MM. Landim 1207 Pontianak Kolonel ARM Irwansa SAP. Bapak Insinyur Haji Edi Rudi Kamtono MMMT, Ketua Matakin Kalbar Bapak Suntadi SH, Ketua MABT Kota Pontianak Bapak Hedi Pangisturing juga sebagai anggota DPD Kota Pontianak, Ketua PSMTI Bapak Yong Wan Chuan, PD Wali Kota Pontianak Bapak Dr. Andes Ani Sobet MM, terima kasih Pak sudah hadir. Yang saya hormati Dandim 1207 Pontianak Kolonel AM Irwansa SAP, Pak terima kasih Pak ya. Pak maaf tadi ada penyerahan nama, maaf Pak ya. Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Edi Rusi Kamton MMMT, Pak terima kasih Pak sudah hadir pada hari ini Pak. Yang saya hormati Kepala Kantor Kemenik Kota Pontianak Bapak Haji Mirat S. Dari perayaan syukur atas ulang tahun Dewa Kuan Kong. Dewa Kuan Kong sebagai kita ketahui dan kita kenal sebagai Dewa Perang adalah seorang jenderal perang yang lahir pada zaman dinasti Han sekitar tahun 160 Masehi. Beliau adalah tokoh yang sangat populer pada kisah tiga negara, mengangkat saudara bersama Liu Pei dan Chang Pei, sama-sama bersumpah sehidup semati berjuang untuk membela negara. Dewa perang yang disematkan padanya bukan berarti dewa yang mencerminkan peperangan, tetapi dewa perlindung rakyat dari bencana peperangan yang mengerikan. Dewa Kuan Kong yang hari ini kita puja dan sembah, kita hormati dan kita rayakan peringatan syukur ulang tahun bukanlah orangnya yang disembah, melainkan sifat kesetiaan, kejujuran, lambang teladan, sifat-sifat kesatriaan, dan tepat janji yang harus kita maknai sebagai panutan dalam menjalankan kehidupan. Sebagaimana kita ketahui pada zaman sekarang, tidak bisa dipungkirin bahwa kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan ini menjadi-jadi, terutama pada generasi milenial dan yang sekarang populer disebut generasi Z. Dewa Kuan Kong mengatakan manusia di dunia ini wajib sepenuhnya menghargai kesetiaan, berbakti, dan berkeadilan. Maka tidak akan malu menjadi seorang manusia berdiri tegak di antara langit dan bumi jika tidak menghargai kesetiaan, berbakti, dan berkeadilan. Walaupun raganya masih hidup di dunia, tapi hatinya telah mati, bisa dikatanya punya hidup semu. Oleh karena itu, di hari yang baik ini diperingati hari kelahiran Dewa Kuan Kong, mari kita lahirkan kembali sifat-sifat mulia Dewa Kuan Kong di dalam pribadi kita masing-masing,
terakhir sebagai manusia dikatakan adalah makhluk yang paling sempurna. Kepala menopong langit, kaki menginjak bumi. Selayaknya kita meneruskan cita-cita orang bijak untuk membangun generasi yang budi mulia, berperi kemanusiaan, berbakti kepada bangsa dan negara. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari pemerintah Kota Pontianak yang memberikan izin untuk pelaksanaan kegiatan ini, dan juga terima kasih kepada semua pihak yang telah berjerih payah mensukseskan acara ulang tahun Kuankong. Dengan segala kerendah hati, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam acara ini. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Lim Kofnya selaku Ketua Umum Yayasan Sahabat Sejati Pontianak. Baik. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua. Selamat sore, Pak Wali Kota Pontianak PT. Ini Ketua Dandim Kota Bes. Hari ini bukan ada yang wakil ya, tadi sebut-sebut Kota Bes nggak sebut. Jadi, Pak Edi hari ini. Sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak DJ Wali Kota, yang saya hormati Pak Edi Kamdono, yang saya hormati. Sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ini saya harus bacakan ya Pak, yang sudah dibuatkan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota periode 2018-2023. Ini periode pertama Pak. Jadi Wali Kota itu boleh dua periode. Setelah itu nanti jadi gubernur. Yeah.
sunat. Ayo, terima kasih. Baik, secara bersama-sama dengan hormat kepada PJ Wali Kota Simbolis bersama-sama memotong kue ulang tahun. Ya, silakan tim dokumentasi. Dengan hormat berkenan menuju restoran Beringin untuk melakukan jamuan makan bersama. Baik. 24. Sedikit laporan juga. Thank you.
Bandung.